Oke guys, ketemu lagi di Tarsono Channel. Kali ini saya mau naik busway di halte Glodok guys. Ini halte yang terbaru, yang kemarin baru diresmikan. Saya mau mencoba naik dari halte yang terbaru ini. Saya mau nyebrang dulu guys. Ini mumpung lampu penyeberangan. Ini agak cepet ya guys. Ini cuma waktunya bentar doang. Taruh cepet nyebrangnya, karena kita dikasih waktu. Oh, ini tandanya orang jalan. Oke guys, ini yang sebelah sono itu, depan itu halte Glodok yang lama. Sekarang dipindah ke sini karena ada proyek MRT ya guys. Jadi haltenya dipindah ke sini. Yang lama nanti nggak tahu, atau mau dibongkar atau gimana nggak tahu. Kemungkinan bakal dibongkar. Jadi sekarang pindah ke sini. Nanti kita review dalamnya, karena halte ini ada fasilitas yang lumayan lengkap, ada toilet dan musola kayaknya. Nanti kita coba ke dalam. Kita langsung aja ya guys, kita siapkan kartu busway dan sertifikat vaksin, dan kita dites suhu. Kalau udah kita langsung tempel, kita langsung masuk bang, masuk aja ya guys. Ini dalamnya, dalam halte Glodok guys. Ini ada kipasnya juga di atas, tadi ada beberapa kipas biar kita nggak terlalu gerah kali guys. Ini busway yang dari kota tujuan Blok M. Kalau kita mau ke arah Blok M, naik dari halte Glodok sini bisa guys, ke arah Blok M. Kita ngelewatin Harmoni, Monas, terus lanjut terus ke HI, Senayan, terus lanjut ke Blok M sono ya guys. Kita juga bisa naik dari Balai Kota ke tujuan Peak. Kalau kita dari halte Glodok sini, kita bisa ngelewatin kota, terus lanjut ke Kali Besar Barat, terus lanjut lagi ke Bandengan Selatan, terus lanjut ke Penjaringan, lanjut ke SMKN 56, terus lanjut ke Pluit Utara Raya, terus SDN Diakornia, lanjut PLTU, lanjut Pluit Permai, lanjut Muara Karang Raya, lanjut ke Pasar Muara Karang, lanjut ke SMAK Penabur 6, lanjut Marga Satwa, lanjut ke Lotus Palance, terus lanjut ke Centro Metro Broadway, terus lanjut ke Simpang Mandara Permai, terus lanjut ke RS Peak, lanjut Waterbomb Jakarta, lanjut ke Brown Coal Mediator Rania, lanjut Marina Indah, lanjut Buddha Tuji, dan terakhir Fresh Market Peak. Oke guys, itu yang dilewatin Balai Kota Peak kalau kita naik dari halte Glodok ya guys. Terus kita lanjut review lagi. Coba kita jalan ke depan. Kita mau lihat musola dan toilet di depan aku ini. Itu ada toiletnya ya guys. Di sini juga haltenya sering dibersihin. Ini di depan
ada toilet dan musola untuk teman-teman yang naik di halte Glodok mau sholat dulu bisa di sini, mau ke toilet juga bisa, tapi tetap jaga kebersihannya guys. Itu ada tanda toilet dan musola. Kalau kita lanjut ke depan guys, cuma saya mau lihat musolanya. Nah ini musolanya ada kipasnya, ini tempat hundunya ada berapa nih, 1, 2, 3, lumayan ya guys. Tetap kita harus menjaga kebersihan guys. Ini kita bisa istirahat di sini, sholat sambil menunggu busway. Lanjut kita balik lagi. Nah ini ada mas-masa yang bersihin juga di sini busway, haltenya selalu dibersihin ya guys. Walaupun ada yang bersihin, tetap kita harus menjaga kebersihan, jangan sampai kita membuang sampah di sini. Kita harus selalu menjaga kebersihan. Ini lagi kondisi dan review halte Glodok. Semoga kita selalu menjaga kebersihan. Ini arah-arah atau petunjuk pintu. Sebelah kanan kota, sebelah kiri balai kota untuk menunggu, tempat-tempat menunggu. Sampai di sini dulu ya guys, review halte Glodoknya. Semoga informasi membantu teman-teman yang mau naik busway. Kalau kita naik dari sini tadi bisa naik busway dari balai kota menuju Peak. Terus kita juga bisa di sebelah kiri, kita bisa naik busway kota Blok M. Kalau kita mau ke arah Blok M, itu aja informasi dari saya guys. Semoga sedikit membantu teman-teman, dan jangan lupa dibantu subscribe, like dan komen ya guys. Semoga channel ini membantu atau membantu sedikit informasi perjalanan teman-teman. Ini busway dari Blok M kota, nanti berhentinya di kota, puterlah langsung puter balik lagi ke Blok M guys. Oke guys, terima kasih yang udah menonton. Bye-bye.